Bapak mau apa-apa emosi, kita ngomong. Iya. Bukan emosi, kamu harus tahu diri dong, Ti. Harus ngerti lah, maksud kata kayak begini. Ya, ya kan, ya, kamu itu kan udah tahu. Jin. Gimana aku jawabnya? Assalamualaikum. Jadi aku sama Biye, Biye ini adanya Kang Sule. Kita mau ngeprank. Jadi Uti ceritanya itu mau minta mobil ya di depan Kang Sule. Bagaimanakah aku emosinya? Bagaimanakah juga mimik mukanya Kang Sule? Terus apa lagi? Uti actionnya kayak gimana? Cekidot, mari kita lihat. Gimana tadi udah beres? Bisa Uti tinggal sendiri, belum lah, ntar aja cari yang dekat-dekat dulu. Dari sini juga bisa naik mobil juga. Tapi kan nggak ada mobil. Nah, kan itu mobil. Kan mobil kakak. Ya itu kan mobil kamu kan. Bisa. Mau apa? Nyetir sendiri ya. Iya, pakai mobil itu kan. Tapi kan kakak suka pakai mobil itu, jadi tinggal di mobil. Enggak. Terus maunya bang? Kakak pakai mobil di sini. Nanti kakak mau beliin. Terus mau apaan? Iya, apaan Sudirman yang sebelah kuliah itu. Sudirman kuliah apaan sih? Sebentar. London School. Emang? Dikira kakak nggak ini, kakak kan lagi ngumpulin uang, Ti. Kakak kan kalau kerja apa-apa tuh nabung gitu, kalau kakak mah ditabung, Ti. Coba kalau kamu tinggal di sana, itu berapa duit coba? Itu mahal loh Sudirman, kayak gitu tempat apartemen kayak gitu, lagi ngapain juga di apartemen situ? Kan biar dekat, kamu samping-sampingan sama kampus. Ya iya, tapi ngapain di apartemen coba sendirian? Kamu kalau di sana sama siapa? Sendiri. Masa ya sendiri sih? Samping-sampingan juga sama kamu. Iya, pasti kan kamu harus ada yang nemenin, gak mungkin sendiri. Tuh juga kan kamu kan selama ini kan tinggalnya sama kakak, apa-apa tuh sama kakak. Gak mungkin kalau tinggal sendiri itu harus ada yang nemenin lah. Coba kamu lihat itu si Tete Putri, kemana-mana juga ada yang nemenin, masa ya kamu sendiri ya? Hah? Terus maunya apaan? Ya udah itu, terus Uti di sini gitu. Ya iya, maksudnya kalau mau di rumah kakak, ya di rumah kakak. Nanti tinggal pergi aja langsung naik mobil. Susah banget sih dari sini, emang kayak mau dari sini ke Bandung.
Bukannya kakak gak mau percaya Uti udah bisa mandiri apa gimana? Ya gak bakal mungkin lah, Uti kan perempuan, masa ya Uti tinggal sendiri? Maksudnya kalau gak ada mobil maksudnya apa? Hah? Gila aja. Kamu Uti gak mikir ya kakak ini lagi nabung apa segala macam. Kamu tuh gak tahu ya pengorbanan kakak. Kamu tuh gak tahu ya kalau kakak tuh kerja mati-matian tuh kayak gimana? Emang dikira kalau minta mobil itu gampang apa? Coba kamu hitung-hitung mobil berapa harganya? Ya berapa? Enggak, mobil berapa harganya? Coba kamu mau mobil apa ceritanya? Yang kecil kayak misalnya, kayak apa jazz gitu. Nah, mobil jazz itu berapa harganya coba? 200 ditambah lagi kamu kuliah, tambah lagi kalau kuliah nggak masalah deh, tambah lagi kamu apartemen, total berapa? 500. Kakak ini udah nggak nge-DJ, Ti. Ya paling udah di ini aja, di konten-konten aja kakak cari duit di YouTube. Harusnya kamu tuh mikirin kakak, kan biaya-biaya juga dari kakak semua, kamu gimana sih? mobil 200, apartemen berapa? Berapaan sih apartemen? Kalau di Jakarta tuh? Apaan? Beli? Ya sewa, sewa berapa? 5 juta ke atas. 5 juta per bulan, coba kamu hitung-hitung. Gak bisa gitu, Ti, kakak gak suka deh kalau kamu udah kelakuannya kayak begini. Kan Uti baru ngomong. Ya maksudnya kamu juga lihat juga gitu loh. Lihat kan. Ya udah kan baru ngomong. Belum pasti juga Uti bakal tinggal di situ. Enggak ngunjak, Uti baru minta izin. Udah sini dulu, eh. Sini dulu. Ya udah sini. Iya sini dulu udah. Udah, kan Utinya gua baru ngomong. Ya maksudnya, ya maksudnya gak tau, gak ya, ngeliat kan kerja usaha ya, aku dari dulu ya, kayak gimana dulu. Maksud aku kan, Uti baru ngomong, boleh enggak. Kalau enggak boleh ya, udah gak usah marah. Yes, mau apartemen, mau mobil juga, ya pusing lah kepala aku, gimana sih kamu? Baru ngomong, kalau misalnya gak boleh ya udah. Iya bukan nggak boleh, maksud aku ngerti nggak sih maksud aku apa? Aku ngerti. Ya dilihat dulu nanti kan Utinya juga tahun depan belum ini kan mobil ada punya kamu. Ya iya sementara ya pakai aja mobil aku yang ada, kenapa harus minta mobil lagi juga? Ya. Eh kalau kayak begini minta-minta kayak gini yang pusing ya aku lah, kamu tahu kan ngerti ya, kan maksud? Ya bukan ngerti kan maksudnya? Aku mah nggak mau maksudnya nggak mau yang ngebebanin kamu gitu loh. Aku ngajarin dia ini dari kecil tuh mandiri gitu loh. Aku ngajarin adik-adik aku tuh dari kecil, ya udah, lu harus ngertiin kakak lu tuh kayak gimana. Kakak lu kerjanya tuh kayak gimana, lu harus tahu. Biar nanti ke depannya, biar nanti pas udah gede tuh tahu gimana caranya hidup, gimana caranya hidup di luar, gimana caranya mandiri, enggak begitu, Ti. Iya, tahu. Tapi kakak emosi dulu. Kan Uti baru ngomong. Ya Uti boleh enggak gitu. Gak usah pakai emosi. Ya bukannya boleh apa enggak apa gimana ya kan kamu ya, kan. Ya maksudnya kan bisa apa namanya diselesaikan secara di yang tahu. Gitu. Ini ngomong kayak gitu kan nusuk tahu enggak? Langsung nyesek aku. Ya kuliah boleh, siapa sih enggak bolehin kuliah? Ya kuliah boleh tapi beli apartemen. Kamu tinggal sama siapa kalau sendiri? Kalau sendirinya sendiri. Ini anak perempuan masa tinggalnya sendiri? So, masa anak perempuan tinggal sendiri? Itu
Nanti kapan kuliahnya? Tahun depan. Tahun depan Januari berarti? Juli. Iya, terus tiba-tiba minta mobil? Ya nggak minta kayak gitu, maksud Uti. Kan kalau tinggal jauh ada kendaraan. Uti gini mungkin, kalau Uti tinggal sendiri boleh nggak? Itu baru minta izin. Ya, kan kamu anak beli. Perempuan, harus ada yang nemenin kalau di apartemen tuh. Kalau mau tinggal gak sendiri, nggak boleh sendiri. Harus ada yang jagain karena kamu perempuan. Gitu loh, Ti. Kecuali ada temen. Iya, kecuali ada temennya, siapa yang ngejagain, siapa suruh orang tuh jagain Uti di situ. Ya kalau kayak gini mah jadi nyesek lah akunya. Nyesek lah. Males ah, merem. Kunci mobil dimana sih? Tuh kakak mah apa-apa yang mau sih, Uti baru ngomong ya. Bukan emosi ya, kamu harus tahu diri dong, Ti. Harus ngerti lah maksud kamu kayak begini. Ya, iya, iya, kan aku baru minta izin. Gimana kunci mobil? Kan tadi ganti ke yang di iya iya salam ntar dulu mau kemana tarik ses semongko kini tinggal aku sendiri. Ada kamera satu di sini. Satu di tadi feeling nggak soalnya tahu Uti itu orangnya baik, anak baik nggak kayak gitu, tapi kalau misalkan kayak seperti itu juga ya maksudnya ya kan ada aku gitu loh, kena deh ya tas dulu dong tuh kaget juga ya. Oh, kamu juga nggak tahu kan. Terus ini dalam rangka apa? Ya mau ngeprank aja. Karena netizen ini bilang gini, gak bakal mungkin kena Fule itu kena prank. Sebisa mungkin karena tali itu harus bisa bikin Kang Sule maksudnya kan kena aku, prank. Akhirnya kan kena sekarang. Aku mau pulang aja, kamu tahan-tahan. Enggak, ya. Belum selesai masalahnya. Oh, belum selesai. Harusnya selesaiin dulu. Gitu, jangan main Ti, emosi. Maaf ya Ti, makasih Ti, totalitas nah, maksudnya, banget kalau misalkan ya. Makasih, kamu berantem sama Uti, kenapa mau pulang dari sini? Apa? Ya, kenapa pulang ya, dari kan, sini? Ya kan maksudnya biar mancing emosi gitu loh bro. Yaudah guys, ya, akhirnya berhasil. Aku gak emosi. Enggak, bukan mancing emosi, biar kamu tuh sini dulu gitu loh. Jadi keikut gitu loh, jadi kebawa. Ya kan aku ikut tanggung jawab dong dalam hal ini, secara keluarga kamu. Gak bisa dong, aku disuruh diam gitu. Tapi masalahnya kan aku gak ulang tahun. Masalahnya itu yang aku gak suka kayak gini. Aku gak suka kayak gini. Apa mau balik ke prank? Enggak. Jangan gitu atuh. Gak bisa. Ya aku ulang tahun apa enggak? Kalau aku ulang tahun baru aku. Ya jangan dibalikin lagi dong pranknya. Yaudah guys, jangan lupa di subscribe Sunnah Official. Dadah. Haven't seen you in a while. I never thought you'd be so wild. Things are moving way too fast. Why don't we slow down? Yeah, moving just like we.